Viral video emak-emak marah kepada penumpang mobil Alphard karena buang sampah di jalan. Baru-baru ini viral sebuah video yang menunjukkan seorang emak-emak menyemprot penumpang mobil mewah Alphard. Itu terjadi ketika dia melihat penumpang mobil mewah Alphard tersebut membuang sampah sembarangan di jalan. Geram dengan tindakan yang mengotori kota, emak tersebut turun dari mobilnya dan melemparkan kembali sampah tersebut ke dalam mobil Alphard. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok aulia.ksd pada Kamis 7 Juli 2022 lalu. Terlihat dalam video tersebut, seorang emak yang juga pengemudi mobil melihat satu penumpang di dalam mobil Alphard membuang sampah sembarangan. Tak terima melihat kelakuan penumpang mobil mewah itu, emak tersebut kemudian memberhentikan mobilnya. Ia kemudian turun dan mengetuk jendela baris kedua mobil mewah Alphard. Setelah mengetuk, emak itu kemudian mengais sampah yang dibuang penumpang mobil itu. Namun, kaca mobil Alphard baris kedua tak kunjung dibuka, sehingga ia mengetuk kaca depan sebelah kiri mobil Alphard tersebut dan akhirnya dibuka. Emak tersebut kemudian melemparkan sampah ke dalam mobil Alphard itu. Sempat masih tegang antara penumpang mobil Alphard dan emak tersebut. Setelahnya, ia kembali ke dalam mobil dan mendapat apresiasi dari anak-anaknya atas tindakannya itu. Ketika ditanya oleh anaknya apa yang dikatakan penumpang tersebut, emak itu menjawab, dia tidak ngomong apa-apa. Hingga Selasa 11 Juli 2022, video itu telah ditonton lebih dari 460 ribu pengguna TikTok. Sejumlah warganet memuji tindakan ibu tersebut di dalam kolom komentar. Berdasarkan penelusuran serambinews.com, kejadian tersebut tampaknya terjadi di salah satu lahan parkir gerai bakso Bujangan. Untuk diketahui, setiap daerah telah mengatur tentang pengelolaan dan pembuangan sampah melalui peraturan daerah masing-masing daerah. Hal ini sebagai wujud untuk menjadikan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Sehingga, siapapun yang kedapatan membuang sampah sembarangan dapat didenda hingga kurungan penjara. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lain.